Syafri Syakawi bin Shaludin. Subhanallah, dia panggil apa ni? Panggil Awi. Yeah. Panggil Awi ke? Glamour sikit. Eh, tumpang glamour. Okay, dah? Catat? Kita ada rekod juga, eh? Syafri. Okay, tak apa. Kalau ni kita ada video rekod, kita boleh trace balik. Okay, yang ketiga. Kita buat teruslah, eh? 6 orang kat sini. Ahmad Fakrul Izzuan. Masya Allah. Halimi. Nama bapaknya pendeknya. Nama anak je yang panjang. Ha? Selulah bapak kan? Okay. So, Ahmad Fakrul Izzuan. Tolong tulis nama. Okay, nanti kita akan contact orang-orang ni sebab you ada masukkan nombor telefon tadi kan? Okay, Ahmad. Alright. Dah berapa orang dah, eh? 3 kan? Eh? Yang keempat. Kenapa 10 je? Kenapa 3 je? 6 je tak 10 eh? Takpelah. Kita bagi 6 je. Eh. Saya rasa nak bagi 7 lah. Kita ganjilkan nombor tu, eh. Ha, tambah lagi satu. Azad Luqman. Alhamdulillah. Azad ni kat mana ni? Okay. Azad Luqman. Asal banyak sangat WhatsApp saya masuk ni. Takkan dia orang PM tepi kot bagi saya menang. Tak ada, eh. Ini benda ni sistem yang buat, eh. Ah, sistem yang buat saya tak ada, tak ada hak untuk memilih siapa-siapa. Alright. Yang seterusnya. Azad dah. Bismillahirrahmanirrahim. Christina. Christina sebagai anak Janang. Okey, tahniah Christina. Okey, nanti tunggu hadiah, eh, sampai di pintu, eh. Abang postman akan hantarkan insya-Allah. Okey, 1 2 3 4 5. Yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Naiklah nama aku, naiklah nama aku. Nama saya tak ada, eh, nama you all. Nur Adlina. Semua diam, fokus, eh. Bila nak nama aku ni? Aduh. Okay. Yang perempuan tu, perempuan tu bilang SDP yang pandai lah. Pandai. Oh, tak puas hati nampak suara tu. Dia bilang betul-betul. Bila dia bilang silap punya di situ, dia kata. Tolong silent kan, Zab. Dia baru. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang terakhir. Ya Allah, doa lah. Bagi dia nama you all naik. Cepat. 1, 2, 3. Okay, alhamdulillah. Ada suara orang tadi ke? Okay dah, eh. Okay. So, Siti Salwa. Okay, dah ada 7, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nama, tunggu barang anda bukan hari esok lah, eh. Ha, saya kena packaging dulu, kan. Nak kena post lagi, nak tunggu abang postman lagi, post kan, abang JNT ke, kan, abang apalah semua tu. Okay, tunggu. InsyaAllah. Kita akan contact you all nanti. Minta alamat, don't worry. Kita akan contact, minta alamat, okay. So, settle yang tu. So, saya stop sharing. Okay. Siap, kita sambung dalam pukul apa ni? 9.45. Tadi kita mula lambat sikit kan? Baik, saya pergi topik yang keempat. Okay, cabaran dan persepsi persekitaran. Okay, nak buat baik ni bukan senang kan? Memang akan ada cabaran dia. Okay, contoh masa saya pergi delivery all the apa sumbangan-sumbangan tu kan? Okay. Sebab saya pergi cerita yang individu ni, eh. Bila individu ni, kita nak pergi tala kat mana, betul tak? Kalau macam kampung-kampung, sebab saya fokus dekat Baling masa tu, eh. Saya fokus orang kata kampung dekat kita lah. Kalau you all semua di merata Malaysia, fokuslah dulu yang dekat dengan you all. Masya Allah, tolonglah orang-orang yang dekat dengan you all. Jadi masa tu saya tolong kat kampung saya lah, kat Baling Kedah sana, orang pedalaman lah juga kan. Ada orang asli kat sana kan. Jadi kat sana dia ada JKK tau, ketua kampung. So ketua kampung ni dia dah ada list nama siapa penyumbang, siapa penerima, sebab kadang-kadang YB datang bagi bantuan dia bagi kan. Jadi macam saya pula, saya tak nak bagi dekat orang yang sama. Memang dia ada hak, tapi mungkin dia dah selalu dapat sampai orang kata mungkin dah melimpah kat rumah dia, contoh kan. Jadi saya nak tackle orang-orang yang tak sampai haknya tu. Jadi what I did, okay, it was I pergi dari rumah ke rumah cari. I tanya, Assalamualaikum,
orang kata tebal muka sikit kan ni, saya nak tanya ada tak orang kat sini macam OKU ke, anak-anak yang isteri kematian suami ke kan, yang kemalangan ke, suami tak boleh bekerja ke contoh kan. Saya mencari tau, mencari. Okay, ada jugalah kelakarnya kan, jumpa pergi kedai, dekat kedai kan, tanya kat kedai. Sebab ramai kat kedai, 2-3 orang kan. Assalamualaikum, saya nak tanya ni, kat sini ada tak orang macam kategori susah dan kurang upaya? Ada juga yang bunyi kat tepi tu kan. Alah, kalau nak ikut susah, kami kat sini pun semua susah, dia sound kat saya kan. Saya macam terdiam sekejap kan. macam dia pun nak jugalah kan. Tapi macam saya macam, alamak, macam aku nak handle ni. Oh, yelah, tapi kotlah ada yang macam anak accident, OKU, lepas tu suami pula tak ada kan. Ibu tunggal, ada tak? Terpaksa tanya-tanya macam tu kan. Jangan kata orang luar, saudara sendiri pun kadang-kadang ada yang berbunyi. Nah, saya tak nak cakap lah siapa kan, tapi dia seolah-olah macam, alah, kenapa bagi dekat dia, masjid pun tak pernah pergi contoh kan. Masjid pun tak pernah pergi, apa nak pergi, nak bagi dekat dia. Masya Allah. So nampak tak, kita kena handle benda-benda macam ni kan. Bagi saya, masalah masjid pergi tak pergi tu, okay. Bagi saya, macam mana nak handle, respon kita tu penting. Respon kita kepada benda-benda yang tadi tu kan. Macam bagi saya, kenapa kita nak judge? Sebab yang saya cerita tak sempat pergi masjid tu kan, dia dah anak, anak dia ramai, 6 orang. Dan masa saya pergi hantar bantuan sebelum dulu tu, saya pernah pergi bawa anak-anak saya ni, bawa anak-anak saya ni, dia, anak-anak dia main dekat luar, main tanah, main pasir, main pokok-pokok, 6 orang kecil je, 5 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun kan, macam tu. Jadi niat saya nak bagi ke anak kan, bapak tu yang tak solat, tak pergi masjid tu, itu urusan dia dengan Allah, bagi saya lah kan. Mana tahu dengan apa yang kita buat tu, kita bagi dekat anak dia, dia rasa macam, ya aku macam ni tak pergi masjid pun, orang bagi juga bantuan kat aku. Mana tahu asbab untuk dia berubah, betul tak? Jadi kita jangan judge orang terlalu banyak. Okay, itu satu. Apa lagi? Alright, so sebut pasal family kan, family. Macam anak-anak saya pun siap masa buat kat baling tu, balik insyaAllah masa tu balik-balik, diorang kemas ni, kemas mainan-mainan diorang, ambil-ambil masuk plastik. Saya kata, eh Sufi, Ilham, kenapa kemas-kemas barang-barang ni, mainan ni buat apa? Oh, kita orang nak bagi kat kawan kita orang, mama. Dia cakap macam tu. Nampak tak? Budak kecil tu kan, dia terkesan. Kata, kawan-kawan mana? Baru jumpa sekejap, dia hantar sedekah je pun, dia dah anggap kawan dah. Kan? Budak-budak kan? Dia kata, kesian lah mama diorang tu main tanah, main pasir, main batu, main kayu-kayu kan? Yang diorang rumah ni bersepa-sepa, barang main macam tu je kan? Jadi, dia kutip-kutip. Nampak? Dia terkesan kepada anak-anak. Jadi, kalau boleh, bila nak buat something tu, bawa sekali mak bapak, bawa sekali siapa yang ada suami, isteri tu, bawa sekali, anak-anak pun involvekan sekali. Saya bawa, saya hantar atau bawa dia orang pergi masuk rumah, pergi rumah orang asli semua. Anak-anak macam takut nak pergi kan. Tapi kita terpaksa bagi dia expose benda tu. Okay, saya bagi baca kat sini sikit. Surah Al-Qashas ayat 77. Okay, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu. Okay, bahagiamu duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Janganlah kamu berbuat baik, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Allah. Lepas tu surah Hud ayat 15 hingga 16. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasan, nescaya kami akan berikan. Okay, kepada mereka balasan pekerjaan mereka dunia dan sempurna, dan mereka tidak akan rugi. Okay. Oleh itu, orang itu tidak akan peroleh apa-apa akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah segala akhirat atas usaha mereka itu. Okay, sekejap ya. Alright. So, dah settle yang tu. Last. Okay, last. Yang kelima, program pre-love. Okay, program pre-love. Okay. Selepas ni dia orang akan terangkan dekat you all, okay, macam mana program ni dilaksanakan. Cuma saya nak pesan kat sini, kalau boleh saya nak pesan, bila you nak post barang-barang tu, sebelum post tu, first sanitize, okay. Kalau boleh sanitize you punya tangan dulu semua, okay. Lepas tu baru you buat packaging semua, okay, semua okay, baru post, okay. Kalau boleh post benda-benda yang you imagine you nak terima benda tu. Okay, so you sepatutnya benda post yang elok lah. Okay, lepas tu okay, last saya akhiri kisah Nabi Musa. Last, Nabi Musa dengan kemarau panjang. Ini diceritakan oleh Ustaz Jafri Abu Bakar. Okay, pada zaman Nabi Musa dulu ada berlaku kemarau yang sangat panjang bersama 70,000 umat dia yang lain. Okay, so satu hari mereka ni membuat solat sunat. Okay, membuat solat hajat, memohon hujan, tapi tak turun-turun hujan. 70
Okey. Dia minta dengan Allah, ya Allah bagilah kami apa nama perkenalkan doa kami. Lalu Allah menjawab apa? Ada seorang di antara kalian dalam 70,000 orang tu, ada seorang yang bermaksiat selama 40 tahun dan tak pernah bertaubat. Okey. Tak pernah bertaubat. Jadi Nabi Musa pun minta lah. Amin, dengar macam tu kan. Nabi Musa minta seorang hamba Allah yang 40 tahun buat dosa, tak bertaubat ni, keluar daripada 70,000 ni. Keluar, tolong keluar daripada kami, tempat kami. Kami nakkan hujan, kami nakkan. Dah kemarau panjang kan. Tapi hamba Allah ni takkanlah dia nak keluar kan. Ramai-ramai tu kan kena cukup kan. Jadi dia dalam hati dia, ya Allah, aku bertaubat. Dia tahulah apa dosa ni buat kan. Dia tahulah. Jadi dia minta ampun, ya Allah. Dia minta ampun. Okay. Jadi dipendekkan cerita, tiba-tiba hujan turun. Hujan turun tanpa ada seorang pun keluar daripada 70,000 orang tu. Hujan turun ni. Tiba-tiba dia, Nabi Musa pun pelik lah. Kenapa? Hujan sedangkan tak ada seorang yang keluar kan untuk keluar daripada yang buat maksiat 40 tahun tu. Jadi Nabi pun bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau turunkan hujan, ya Allah, sedangkan masih ada orang yang belum keluar daripada kelompok kami. Jadi Allah cakap apa? Sesungguhnya Allah menjawab, okay, Allah menurunkan hujan kerana apa? Kerana selama 40 tahun aku saya baca ke sini. Rupanya hamba Allah ni dia memohon ampun dekat Allah dalam hati sahaja. Kan? Jadi Allah cakap dia dah minta maaf dah, aku dah ampunkan. Senang macam tu je kan. Jadi Nabi Musa ni pun Masya Allah hebatnya orang ni, dia nak tahu siapa tu sampai Allah terima 40 tahun buat maksiat, tak pernah berdoa, tak pernah bertaubat, tiba-tiba taubat sekali Allah ampun. Masya Allah hebat orang ni kan. Jadi Nabi Musa nak tahu siapa, ya Allah tolong bagi tahu aku siapa hamba Allah ni. Tiba-tiba Allah cakap apa? Selama 40 tahun aku tidak pernah membuka aibnya, adakah aku akan membuka aibnya setelah dia bertaubat? Nampak tak Allah? Jadi pengajaran dari kisah ni apa? Jangan pandang kecil dosa-dosa yang kecil. Sebab yang kecil itulah yang sangat dipandang oleh Allah dan yang akan buat Allah murka. Dan jangan pandang kecil pahala-pahala yang kecil. Kut-kut, pahala-pahala yang kecil itulah yang menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah. Okay, Masya Allah. Jadi nilai diri sendiri. Okay. So itu cerita daripada Ustaz Al-Jafri, Ustaz Jafri Abu Bakar. Alright. So itu sahaja. Dah settle. Alhamdulillah. So saya minta maaf kalau ada cerita-cerita yang menyentuh perasaan you all. Saya serahkan balik kepada MC majlis. Minta maaf ya, ambil masa sikit. Alright. Oh. Kenapa tak ada? Boleh tak? Saya nak dapatkan satu survey. Kejap, berapa minit je? Seminit je. Okay, boleh. Okay. Sekejap eh. Saya nak dapatkan survey apa nak buat lepas ni. Okay, lepas dia dengar cakap cerita saya ni. Okay, saya nak buat survey supaya ini untuk student juga. Nanti student akan buat report program ni. Okay, insyaAllah. Okay, Azizi boleh tolong tak Azizi? Tolong sharekan dekat sebelah tu link. Pre-love nak buat apa? Okay, pre-love nak buat apa? Tolong sharekan link tu. Sekejap ya. Ada tak link kat situ? Mana saya punya preview? Mana saya punya slide? Masya Allah. Okay. So saya share slide saya. Siapa yang tak ada mungkin boleh scan kat sini. Dah ada? Okay, nampak kat situ. Okay, mungkin saya boleh share juga kat sini slide saya. Okay, tolong masuk dekat tepi tu eh. Okay, ada link tu. Okay, saya terus tunjukkan dekat sini saya punya Menti. Okay.
Sekejap. Kita buat sekejap je survey ni. Okay. Pre-love nak buat apa? Okay, saya share kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak tak? Masya Allah, cepatnya. Okay. Anda ada barang pre-love nak buat apa? Nampak tak slide saya ni? Tak nampak, Doktor. Hah? Tak nampak? Saya share. Tak nampak. Okay, nampak tak? Dah nampak. Dah nampak. Okay, dah nampak. So anda ada barang pre-love nak buat apa? Okay, ada yang tengah respon lagi tu, Alhamdulillah. Ada nak sumbang, Masya Allah. Ada nak simpan untuk anak cucu pun ada, Masya Allah. Ada tapi sorry nak jual. Tak apa, boleh jual Masya Allah. Duit tu buat sedekah sikit, boleh? Tiada, semuanya love forever. Masya Allah, ramai jugalah yang tiada barang pre-love. Love forever eh. Tak apalah. Kalau tak boleh nak sedekah barang pre-love, insya Allah. You all sedekah RM. Okay, boleh. Alhamdulillah, kita nampak kat sini eh. Okay. So, student-student saya boleh record. Okay. Azizi, tolong bagi link yang kedua. Link yang terakhir ni. Okay, saya stop eh. Okey, ni yang terakhir. Okey, saya nak buat survey sikit. Dalam banyak-banyak pre-love yang you all nak bagi tu, pilih satu je. Apa yang you rasa paling banyak yang you ada yang boleh survey? Yang you boleh buat. Nampak tak dekat slide saya ni? Nampak? Nampak? Nampak, Alhamdulillah. Eh, tak ada orang nak bagi beg ke? Saya tu dia dengan beg tu kan? Masya Allah, telekung seorang je nak bagi. Eh, telekung tu kau bagi, bagi beli yang baru, ha, kan? Orang buat solat, Masya Allah. Pakaian ramai nak sedekah ni, Masya Allah. Tudung ramai. Bahan bacaan nak tulis, Alhamdulillah. Beg masih kosong. Saya tengah tunggu beg seorang cukup. I don't know. Yang tak tahu nak buat apa pun ada. Masya Allah, dua orang. Dia tak tahu nak bagi apa. Masya Allah. Alhamdulillah. So nampak kat sini kita nampak pakaian, majoriti pakaian nak bagi eh. Okay, ingat eh, kalau pakaian tu janganlah banyak sangat sebab you nak post kan. Bila nak post tu, pilih yang terbaik sahaja. Antara yang terbaik tu, you pilih yang terbaik. Alright. Terima kasih atas respon. Ada lagi tu. Okay. So saya stop dekat sini eh. Terima kasih. So you nampak kan, kita semua nampak orang lain punya persepsi macam mana. Alhamdulillah. So saya stop dekat sini. Terima kasih. Maaf eh, terpaksa extend masa sikit. Alright. Ada lagi orang respon. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Selesai sesi perkongsian sebentar itu tadi, maka berakhirlah bicara program kita pada malam ini. Sebelum bersurai, izinkan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Dr. Rozaina Ismail atas kesudian beliau berkongsi ilmu yang cukup bermanfaat kepada kita semua pada malam yang penuh bermakna ini. Seterusnya, bagi mengisi majlis, tayangan video yang disediakan sendiri oleh Dr. Rozaina khas buat program ini akan ditayangkan sebentar lagi. Kita ke IV dulu video tu ya. Kejap lagi tengok insyaAllah. Kita proceed dengan yang lain dulu. Okay, boleh. Seterusnya, saya menjemput saudari Nur Zulaika binti Zainal selaku timbalan pengarah program untuk memberi sedikit taklimat tentang program pre-love yang bakal berlangsung. Dengan segala hormatnya, dijemput. Dijemput. Hello, Assalamualaikum semua dan selamat petang. Okey, dengar eh? Dengar ke semua orang? Dengar. Okey. Okey, di sini saya ingin menjelaskan cara-cara untuk bagaimana anda semua yang ingin menderma. Okey, seperti yang korang nampak,
Yang diterterakan di slide, program ini akan berlangsung setelah selesai event talk pada malam ini. Maksud saya, mulai malam ini sehingga 5/12/2020, kami akan bagi link Google Form bagi sesiapa yang ingin atau sudah menderma, okey? So, yang seronoknya, sesiapa yang menjadi 20 orang terawal akan ditanggung postage sebanyak RM10, okey? So, dan diberikan e-certificate CJ online lah, okey? Dengan syarat ada bukti seperti gambar, receipt dan sebagainya. Okey, so jangan risau ya, kami akan blast wording dan poster mengenai cara menderma ini. So, kita ada terdapat 3 tempat penerima yang kami pilih untuk program ini. So, first iaitu Rumah Kanak-kanak Sultan Abdul Aziz di Perak. Okey, kat sini kita boleh nampaklah barang yang diperlukan oleh mereka. Okey, dah nama pun kanak-kanak kan. So, barang yang sesuai ialah seperti pakaian kanak-kanak, diapers, mainan yang sudah lama, macam dah lama korang tak pakai. So, korang bolehlah guna barang, bolehlah sedekahkan barang itu kepada orang rumah kanak-kanak ini. Okey. So, ini merupakan alamat dia. Jangan risau, tak payah hafal pun sebab kami nanti akan bagi satu PDF bersama-sama wording untuk kalian refer nanti. Okey. So, next slide pula. Kita akan pergi ke Pusat Tahfiz di Pahang. Okey, ini menjadi salah satu pilihan kami juga. Okey, so nama tahfiz ni ialah Tahfizul Quran Azizur Rahman. Okey. Ini kan Pusat Tahfiz. So, barang-barang pun mestilah kena bersesuaian. Jadi kalau korang nak bagi jubah ke, serban ke, sejadah ke dan sebagainya, semua boleh, okey? So, asalkan sesuai dengan aktiviti mereka. Okey. Okay, last sekali, tempat yang terakhir ialah Rumah Orang-Orang Tua di Selangor. Okay, nama tempat ini ialah Rumah Ehsan Kuala Kubu Baru di mana menempatkan warga emas. Okay, jadi barang yang sesuai diberikan kepada mereka ialah seperti tudung. Okay, kalau bagi lelaki tu baju pagoda yang warna putih tu kan. So macam atuk-atuk korang pakai, itulah. Lagi baju kurung Kedah untuk perempuan. Tahu kan yang jenis yang lengan pendek tu. Bukan yang baju kurung moden, sebab baju kurung moden sangat tak digalakkan, tak sesuai lah sebab orang-orang tua kan. So yang sesuai, sangat sesuai, bagilah kain batik dan kain pelikat. Okay, next slide. Kita akan pergi ke contoh platform untuk menderma dan cara penulisan alamat. Okay, so sila beri perhatian kepada sesiapa yang ingin menderma. Okay, if korang nak guna direct post laju, okay, if korang nak guna direct post laju, bahagian penderma tu kan, bahagian pengirim tu, koranglah yang sebagai penderma tu, hendaklah tulis perkataan pre-love sebelum nama kalian. Maksudnya, contohlah, pre-love Nur Zulaika binti Zainal, nama saya. Contoh salah saya jadi seorang penderma. Okay, kemudian alamat saya. Okay, so laju ke ataupun, okay kot. Tak apa, nanti kita akan blast lagi, kita akan blast WhatsApp wording, wording kat WhatsApp, okay? So, next pula, kalau korang nak menggunakan Shopee, okay, kan setengah orang macam, tak apalah, kita bagi barang baru lah, okay, nak bagi barang baru pun boleh. So, kita boleh melalui Shopee. So, bagi pengirim tu pun sama juga. Kena letak perkataan pre-love before nama kalian. Maksudnya, pre-love Nur Zulaika. Okay, jelas ya? Okey, lagi. Okey, ini merupakan contoh yang lebih jelas lah. Make sure perkataan pre-love tu sebelum nama kalian. Okey, so sini boleh tengoklah contoh-contoh dia. Pre-love Ainur Zulshami Latil Huda binti Abdul Halim. Okey, macam itulah contoh dia kalau korang nak menderma. So, next. Untuk alamat penerima pula. Okay, cara buat untuk alamat penerima ni adalah seperti biasa sajalah. Tak perlu perkataan pre-love tu. Pre-love tu maksudnya daripada korang sendiri. Nak bagi kepada tempat penerima yang 3 tempat tu lah. Okay. So, itu saja daripada saya. Selamat menerima kepada sesiapa yang ingin menerima. Terima kasih. Bye-bye. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudari Nur Zulaika binti Zainal.
Seterusnya kita akan pergi ke sesi Q&A bagi mereka yang nak bertanya soalan. Boleh onkan mikrofon atau tinggalkan soalan di ruangan komen. Kepada soalan yang boleh ditujukan kepada kita punya Dr. Rozaina ataupun pihak penganjur. Dipersilakan. Diingatkan, link Google Form kehadiran telah diberi di ruangan komen. Hadirin boleh mengisi link Google Form tersebut untuk e-certificate anda pada malam ini. Terima kasih. Okey, saya mendapat satu soalan yang ingin diajukan kepada saudari Nur Zulaika binti Zainal. Okey, soalan ni dapat through WhatsApp. Soalan dia berbunyi, kalau nak bagi duit, boleh tak? Untuk program ni, okey. So untuk event ni, kami tidak digalakkan untuk memberi dari segi kewangan. Tapi kalau jika nak bagi juga boleh, tapi kena PM saya lah sebab saya akan bagi direct number kepada number tempat tu kepada kepada yang bertanya. Okey? Kalau boleh dari segi, kalau boleh barangan lah, barangan dari segi pakai barangan terpakai ataupun barangan baru pun tak apa. Okey? Itu saja. Ada soalan ke? Sementara tunggu soalan tu, saya nak pesan sangat-sangat, kalau boleh, sebab saya pernah berurusan dengan apa nama rumah kanak-kanak Kuala Kangsar tu, kan? Jadi diorang tu baby banyak kan, baby daripada baru lahir sampai dewasa sampai umur 17 tahun. Sementara tunggu soalan jadi diorang ni dijaga bawah perintah mahkamah. Ada yang disorok daripada parents kan, kena aniaya lah, macam-macam kes lah budak-budak ni. Jadi daripada kecil sampai besar, daripada kecil sampai umur 17. Jadi kalau boleh barang-barang kan, bila masa kami pergi bagi tu, masya Allah, kita bawa benda lebih simple je, macam asat Saidina, Saiba kan, lepas tu dam mula, lepas tu buku-buku simple-simple punyalah, dia orang seronok masya Allah. Jadi tolong saya merayu sangat, gembirakan mereka masya-Allah. Okey, sebab masa kami pergi tu, bila saya bawa student, bila nak balik tu masya-Allah, dia orang pegang, kakak abang jangan balik, dia kata kat abang saya punya student JPK kan, jangan baliklah, nak ikutlah apa kesian, sampai tangga bas dia orang ajak naik ikut kita orang kan. Jadi macam nampak dia orang sangat-sangat rindukan perhatian. Okey, dan jangan lupa sanitize sebelum you prepare all the things yang you nak post tu. Okey, alright. Okay, terdapat satu soalan di ruangan komen. Open, siapa nak jawab? Program ini anda siapa? Kalau boleh saya tahu, maaf terlepas. So nak tahu anjuran siapa? Mungkin saudari Nur Zulaika boleh jawabkan. Okay, program ini anda anjuran daripada fellow MPP, iaitu saya sendiri, Nur Zulaika dengan Huda. So kami ada blast satu wording di WhatsApp. So dari situ terdapat nama kami berdua. So apa-apa pertanyaan atau persoalan boleh terus contact di situ lah ya. Okay. Ada soalan ke? Kalau ada soalan, di on mic. Okay. After program ini tamat pada bulan 12 ini, macam mana nak teruskan sumbangan ya? Okay, siapa boleh jawab? Okay,
Okey, saya jawab dulu yang atas dulu. Nak tanya alamat-alamat yang untuk kita derma tu boleh dapat dekat mana ya? Okey, after event ni, kami akan blast link dekat setiap WhatsApp, WhatsApp group. So minta semua juga memainkan peranan untuk blast. Okey, kami akan sediakan satu PDF yang terdapat nama, church nama, tiga tempat yang di bawah kami yang kami pilih. So bersama dengan alamat-alamat tersebutlah. So di situ kena tunggulah lepas habis event ni kita akan blast, okey? So next pula, adakah barang-barang tersebut akan diasingkan dan dipilih dahulu sebelum diberikan? Tidak, dia direct terus. Maksudnya daripada awak sendiri hantar terus direct ke sana. Okey? So tak ada melalui kita orang. Kita orang hanya handle proses siapa yang beri nama tersebut supaya benda tu akan jadi lebih smooth lah. Okay. So next, nak tanya, if kalau niat untuk menderma barang keperluan makanan ataupun keperluan harian boleh ke? Boleh saja, asalkan tak apalah, itu dah dikirakan sebagai sedekah lah. So ikutkan, boleh je, tapi janganlah bagi makanan yang basi-basi, bagi kering-kering pun tak apa. Okay, tapi sebabkan program kita ni pre-love, dia lebih kepada barangan macam baju-baju, pakaian semua tu better ke arah sana, okay? So next pula. Okay, bawah tu bukan saya punya. Okay, soalan untuk doktor. Nak tahu experience doktor in what way this thing give an impact dalam hidup doktor? Okay, nak tahu in what way, okay. Impact dia, ya Allah, orang yang pernah memberi, dia rasa kesan dia. Dia banyak tau, sebab, okay, sedekah ni, you jangan anggap bila kita sedekah ni, kan ada berganda-ganda kan, berapa kali ganda kan, sebenarnya, kalau Allah nak bagi, okay, kesihatan pun, rezeki kan, you jangan ingat you sedekah RM10, oh, aku tengah tunggu ni 5 kali ganda, bila nak dapat berapa ringgit? Sedekah RM10 dapat RM50 kan? Bila nak dapat RM50, tak dapat pun, you tunggu RM50, memang tak dapat lah. Kalau dapat tu Masya Allah kan, rezeki. Tapi sebenarnya rezeki yang Allah nak bagi bukan dalam bentuk RM saja. Allah bagi dalam bentuk kesihatan kan? I dapat rasakan, ya Allah, setahun dah ni, sampai tahun lepas ni, anak-anak saya Alhamdulillah tak ada award kan. Kita kena mencari hikmah tu tau. Kita kena mencari hikmah tu. Jadi saya fikir ini ke kesannya, ini ke. Alhamdulillah syukur kan, sebab Allah boleh bagi dalam bentuk rezeki ni, kesihatan yang baik, bahagia, tak semestinya duit. You nak duit ke you nak kesihatan? Kan? You nak duit ke you nak bahagia? Kan? You sedekah RM5 kalau I diberi pilihan, kalau kita diberi pilihan kan. Sedekah RM5 dapat balik RM50 kan. Ke you nak sakit, contoh kan. So bila you tak sakit, you tak wadut hospital, berapa banyak duit yang you dah jimat kat situ kan. Tak payah nak bayar duit bil hospital, tak payah nak beli ubat, silap-silap beribu, cecah ribu kan, daripada nak dapat mengharapkan 500 yang balasan dari tu, tapi you dapat jimat yang lain. Jadi sebenarnya benda ni susah nak jawab soalan ni, tapi basically apa yang I cuba cakap adalah impact dia you kena cari. Yes, hikmah dia you kena cari. Jangan tunggu aja, kita kena cari kat mana Allah bagi balasan tu. Kadang-kadang Allah hold dulu, Allah bagi kemudian hari kan. Ada yang Allah bagi cash kan, kebahagiaan tu kat kita, insyaAllah. Okay, tu aku yang saya boleh jawab. Terima kasih. Siapa? Nur Sabrina. Ada persoalan daripada Fatin Hamimi, iaitu dia kata after project ini tamat pada bulan 12 ni, macam mana ya untuk teruskan sumbangan? Boleh doktor ataupun Saudari Zuleika terangkan tentang persoalan yang diberikan. Okay, soalan ni lebih sesuai kalau untuk saya jawab lah kan. Okay, so kalau kita orang kan memang akan buka sampai 5 bulan 12, tapi kalau nak teruskan sumbangan tu lebih, maksudnya bukan tarikh tersebut, di dalam tarikh tersebut boleh je. So tapi boleh DM, boleh PM saya di nombor yang disertakan di dalam wording tu untuk dapatkan nombor telefon daripada pihak tempat tersebut lah. Okay. So after event tu boleh je nak get derma. Kalau dari segi syarat yang pre-love
yang syarat kan tadi saya dah nyatakan syarat cara-cara untuk nak hantar kan jadi seorang penderma. Kan kita letakkan pre-love, lepas tu bersertakan nama kan di belakang. So kalau after event tu, lepas 5/12, tak payah letak pun tak apa. Okay? Okay, Zu, saya nak tambah sikit. Alright. So basically, bila dah tengok macam ni kan, rasa nak bagi kan, kenapa tak bagi semalam? Kenapa tak bagi sebelum ni? Sebab tak ada pendedahan, betul? Jadi, sebenarnya, yang kami bagi ni tiga sahaja, betul tak? Tiga sahaja. Sebenarnya, kalau you Google, you search, banyak sangat pusat-pusat tahfiz, banyak sangat sekolah-sekolah. You, sebenarnya, kalau you takut nak hantar, takut dia orang tak terima kan, kita takut juga kan, suka hati je aku post satu beg pergi kan, terkejut dia siapa pula bagi kan, tulislah surat sikit situ, sumbangan daripada saya kan, alamat semua ada dekat di hujung jari, betul tak? You duduk check Facebook, WhatsApp, IG, apa lagi, Twitter. Okay, so sambil-sambil tu cuba search tengok rumah anak yatim, apa lagi rumah orang tua. Ya Allah, yang saya pergi rumah orang tua dekat Pucung tu, Masya Allah, memang sedih sangat kan, keperluan diorang. Okay, so Pampers untuk orang dewasa macam tu kan, you boleh post, boleh dapat. So benda ni sebenarnya tak tamat sampai 2 bulan 12. Bulan 12 ni kami cuma guide you all kan. Tapi sebenarnya jawapan yang paling tepat adalah sampai hujung nyawa. Ha. Sampai bila-bila pun you nak bagi, bagilah kan. Alamat search je dekat dalam Google kan, segala sekolah tahfiz, pusat anak yatim, apa lagi, rumah orang tua, semua alamat ada kan. Cuma kalau boleh saya nasihatkan, kalau nak buat macam tu, kalau boleh call dulu, sebab ada nombor telefon ni kat situ, call tanya kami ni, saya ni nak bagi semangat, boleh ke saya post, tadi ada terkejut kan. So at least kalau dia kata kami lah sumbangan post-post macam ni, tak apalah, cari tempat lain, banyak lagi kan, seluruh Malaysia ada. Silap-silap kat kampung you pun ada juga pusat tahfiz, betul tak? Ha, sekarang pusat tahfiz di mana-mana. Rumah kebajikan ada di mana-mana. Okay, so jawapan yang tepat hingga hujung nyawa. Cik, dah macam tajuk lagu lah kan. Okay, bila pun boleh bersedekah, insyaAllah. Okay, tambahan untuk pelajar yang tak dapat dan akses ruangan komen, yang tak dapat untuk akses Google Form, boleh WhatsApp nombor yang tertera di wording dan poster. Untuk bertanya soalan pun boleh tinggalkan soalan di situ, kami akan ajukan kepada panel. Jadi soalan seterusnya daripada saudara Suhail Aminin bin Salihuddin, bagaimana kita nak tahu tempat-tempat yang sesuai untuk menerima pre-love sebab ada yang tak terima? Mungkin doktor boleh jawab. Okey, terima kasih siapa yang bertanya tu. Baik. Sebenarnya ada yang tak terima. Siapa yang tak terima tu? Okey, sebab so far doktor tak clear, doktor. Doktor tersekat. Doktor tersekat di skala 6. Doktor. Terputus. Kenapa? Ada orang sabotage ni. Okay, sorry. Alright. Sebenarnya ada, sebab saya dah hantar banyak kali dah kawan-kawan punya baju. Saya warwakan kawan, siapa-siapa nak bagi, memang ramai yang nak bagi. Tapi tak ada masa nak mengemas je katanya kan. Tapi bila yang ada tu, hari tu saya balik kampung, balik Kedah, 2 biji kereta balik. Semata-mata nak bawa barang-barang kawan ni, kan tak balik kan, amanah orang kan. Jadi bawa balik pergi bagi, ya Allah. Itulah saya sebenarnya nak share juga sebenarnya video tu. Baju, ada sekali tu saya buka nak pergi bagi kat rumah, dekat bantuan ni. Saudara sendiri pula yang pilih-pilih. Saya kata, tak boleh ni kan. Nampak tak? Dia orang betapa dia orang tak kisah. Dia orang nak benda tu. Jadi macam mungkin ada yang tak nak kan. Ada yang, tapi percayalah saya kata, setakat ni yang saya bagi dah bertahun ni, tak pernah ada yang tolak kan. Cuma kalau boleh, you all yang nak bagi tu bagilah kan. Yang elok kan. Yang janganlah yang terkoyak-koyak, nak kena jahit pula lagi kan. So insyaAllah, okay, ada. Bagaimana kita nak tahu tempat yang sesuai untuk menerima pre-love? Itulah susah saya nak cakap, sebab saya boleh cakap macam anak-anak yatim tu boleh. You boleh bagi
come on lah kan, kain-kain pelikat, tudung, shawl, semua tu benda yang taklah nampak buruk sangat, betul tak? Dia akan terima insyaAllah kan. Dia orang siap buka pakai depan saya ni, baju tengah pakai ni kan, beg kita letak, dia buka, dia ambil, dia pakai ni sebelum COVID lah, dia pakai macam tu depan saya. Saya macam Allah Akbar, tersentuh tengok kan, tengok macam Allah, berebut-rebut ambil baju. Dia orang tak ada pula cek tanda harga ada ke tak ada kan, saiz, pilih saiz, tak ada. Dia orang menerima dengan penuh gembira. Alright. Apa tiba-tiba ni? Tahniah pemenang, jealousnya. Oh. Pemenang apa ni? Jabatan bertuah. Alright. Ada persoalan lagi daripada Ainur Zul Syamil Nati Huda, iaitu dia kata, saya nak tanya kan, banyak pusat-pusat kebajikan yang kita tahu kan, macam doktor cakap banyak je tempat yang kita boleh sumbang, dan macam mana kita nak tahu pusat kebajikan tu betul-betul memerlukan bantuan, dan ada je pusat kebajikan yang sentiasa terima bantuan dan ada je cukup keperluan. So doktor boleh terangkan tentang persoalan. Okay, terima kasih Ainur. Okay, macam I cakap tadi, kalau you tak confident, you boleh call dulu. Itu je yang bercakap. Kalau you tak confident nak hantar, you boleh call dulu. Okay, sebab macam mana nak cakap mainan. Saya bagi contoh mainan. Mainan adik-adik you yang terbiar macam tu, yang dah besar-besar, tapi mainan masih banyak kan. So mainan tu nak bagi siapa? So sebab saya tak fikir macam yang saya pergi yang Kuala Kangsar tu, budak-budak tu, saya bagi mainan, Masya Allah, dia seronok tau. Tak apalah second hand pun, yang penting tak apalah, tak adalah tayar tercabut sebelah tu, tak adalah keretanya kan, elok lah sebiji keretanya. Tapi dia orang menerima tau, dia orang seronok. So mungkin bagi saya, mungkin you boleh, strategi ni you boleh pilih benda yang lebih kepada budak-budak kot. Kan budak-budak, you call dulu tanya apa bantuan dia perlukan. Kadang-kadang macam saya pun sebelum program ni, saya call tau, tanya balik dengan, saya contact dengan rumah kebajikan tu, saya tanya, tanya dia punya pengetua kan, puan, saya nak buat program ni, okay, ada apa-apa spesifik barang tak nak. So sebenarnya yang antara barang-barang yang saya senaraikan tu, yang dalam program, sorry, yang dalam slide tadi tu, okay, macam pampers kan, buku tulis, pensel, benda-benda macam tu, dia sebut. Maksud dia perlukan. So itulah cakap, semua di hujung jari, ada user sahaja, you boleh dapatkan nombor telefon, you call, tanya, cakaplah kan, tak nak tersalah bagi nanti kan. You, tak, cuma janganlah rumah orang tu you bagi mainan. Kan? Ha, rumah budak-budak you pergi bagi apa, telekung besar-besar kan? Telekung orang besar. Tak boleh lah. So kena bijak sikit mencari. Macam saya cakap tadi, strategi kan, you kena ada target you. Best tau buat ni. You try lah. You try Google search, tengok kan, okay, rumah orang tua sesuai apa, rumah ni sesuai apa. Yang penting cuba call dulu tanya kalau you tak confident. Alright? Kalau ada lagi Q&A, boleh type kat sini untuk soalan terakhir. Suka kami ingatkan untuk mengisi borang yang Google Form yang disediakan di ruang komen, iaitu borang untuk e-certificate. Untuk mereka yang telah mengisi borang Google Form e-certificate, kalian boleh dapatkan e-certificate tersebut di email kalian. Boleh check. Kalau ada masalah, boleh hubungi nombor di wording atau poster. Tu, saudari Nur Zulaika dah tunjuk muka dah. Okey, jadi jika tak ada apa-apa soalan, ada ke? Okey, kalau tiada apa-apa soalan lagi, majlis akan diteruskan dengan tayangan video yang disediakan sendiri oleh Dr. Ruzaina khas untuk event kita pada malam ini. Majlis menjemput. Ya. Lihatlah
wajah yang rindukan perhatian dan bantuan kita. Berbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah maaf atas masalah teknikal itu tadi. Okey, ulang sekali lagi. Kena tutup ni dulu. Rasa dia mungkin disebabkan tu kot. Memandangkan ada sedikit masalah teknikal, jadi ada saya ingin ingatkan kembali tentang penderma, siapa yang ingin menderma. Okay, so siapa yang ingin menderma, kalau korang jadi 20 orang yang terawal, akan postage akan ditanggung sebanyak RM10. Okay, so jangan lupa. Wajah-wajah yang rindukan perhatian dan bantuan kita. Berbumbungkan
Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rozaina atas tayangan montaj itu tadi. Untuk makluman, itu adalah suara doktor sendiri yang dirakamkan. Alhamdulillah sangat sedap. Okey, tinggalkan komen anda di bawah. Jadi, Tasha teruskan. Sekian saja video khas yang dibuat oleh Dr. Rozaina sendiri. Majlis turut merakamkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam menjayakan program Pre-Loved, Once One, Twice Loved. Di kesempatan ini juga kami dari Wakil Fellow MPP ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah silap, terlanjur kata, terkurang sepanjang kami mengacarakan program ini. Sebelum program ini melabuhkan tirai, diminta peserta untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi bergambar. Okey, boleh on camera.
Okay, semua buka kamera, buka kamera. Yalah, kita bergambar cepat. Haa, boleh. Buka. Haa, sila. Habis dah ni. Okay, lagi. Mana tak buka kamera tu. Boleh. Siapa bagi tangan tu? Macam ramai lagi je yang tak buka kamera ni. Jom lah support kita, sikit tu buka kamera. 15 kan? Mari. 15 orang ni. Boleh. Abang Akasha kita pun dah on kamera. Cepat. Gelap lah. Lighting this. Ni seat dah bertambah ni. Boleh cepat. Lagi. Yang mana yang tak on kamera lagi tu. Jom. Banyak lagi seat kosong ni. Mungkin ramai yang tak nampak kot. Penuh lagi. Tak boleh, kat dalam ni tak ada SOP. Duduk je. Nampak tak? Nampak. Baru semua orang nampak kan? Cepat masuk. Kalau tak, syok sendiri je tak nampak. Hello, best kan? Cepat pakai tudung. Sampai tak pakai tudung lagi tu? Ada suara kerusi ya. Pakai dulu. Okey, makin ramai. Masya Allah. Bila. Yeah, itu. Jom. Nanti tak ada gambar pula nak post IG kan. VIP seat kat atas. Cepat. Join doktor. Duduk sebelah doktor. Saya duduk sebelah doktor. Okay, dah kot. Okay dah, okay, jom. Jom, okay, tolong. Semua peace. Okay, 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. Satu, dua, tiga. SOP. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Right. Sebarang masalah boleh kontak sini terus ya. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian saja salam hormat daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang join. Majlis bersurai. Thank you semua. Jangan lupa isi link. Selamat bertanding Malaysia. Thank you. Supir sangkut lagi. Diri. Supir on point. Super on point. Dia sangkut on point. Dia senyum dia on point gila. Macam ni yang sangkut dia. Hai Supir. Thank you Super. Thank you. Anyo. Ada 75 orang lagi. 75 orang lagi. Jangan tidur, bangun. Terima kasih, mana? Gigi. Thank you, Gigi. Jangan tidur. Tahniah semua. I'm so proud of you guys. Thank you, Yana. Senyumlah, aku nak screenshot ni. Okay. Start. Tak.
Doktor nak masuk. Wei, lama ha, okay. Okay. Ha. Satu. Cepat, Yana. Yana buka mic. Copet, koreh dah. Ataupun banyak tak. Baju belakang tu banyak tak masuk gitu. Eh, sorry. Sorry, Madam. Saya tak rasa Madam ada lagi. Tak. Tahniah Madam. Thank you Madam for your contribution. Mbak ambil gambar, saya okey je. Saya tunggu sanggup. Doktor sedap suara doktor. Sedap sangat. Saya suka. Okey. Haa, sedap sangat. Ramai lagi ni. Ramai tidur lagi ni. Bangun, bangun, bangun. Eh, tu siapa yang tak pakai baju tu? Janganlah. Tajul. Jadi, tajul. Jangan tanya orang. Tajul. Jadi, tajul. Eh, aku nak Ami ni. Bodoh. Ami dengar suara aku. Okey, sila bangun. Bangun. Siapa yang tak bangun, bangun lagi. Bangun. Bangun, bangun. Event dah habis dah. Bangun, tahajud. Annyeong Gigi. Thank you Gigi. Eh, Teams boleh kick kan? Wei, boleh dengar suara tak? Aku nak cakap. Dengar, dengar, dengar. Dengar. Kick siapa yang tak berkenaan? Kan? Hello, test, test. Nina nak masuk ke Nina? Dengar ke? Dengar ke? Ada Nina. Dengar, dengar. Dengar Gigi. Okay. Wait, wait. Okay. Before aku keluar, I would like to say I'm really, really sorry and apologize open for tonight. Okay. It's okay. This is my bidan terjun yang the paling teruk ah. Yang Gigi, I ever seen. Kau diam!